Assalamualaikum pemirsa, ada yang masih ingin liburan? Semarang bisa jadi your next destination. Yang ingin melihat sejarah perjuangan bangsa bisa ke Gedung Lawang Sewu. Tak jauh dari situ juga ada Tugu Muda sebagai pengingat jasa pahlawan dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Di Semarang juga ada Masjid Agung Jawa Tengah yang bisa jadi alternatif wisata religi bagi Anda. Arsitektur masjid yang mengkombinasikan bangunan Jawa, Islam, dan Romawi ini cukup unik dan menarik. Gak ada salahnya untuk foto selfie dan groovy. Yang penting, badan tetap fit ketika jalan-jalan. Makanya, persiapan untuk diri sendiri hukumnya wajib. Jangan sampai Anda malah sakit seperti yang dialami Rizka. Kalau di sini sampai kampus itu berapa kilo sih? Deket, aku nggak ngerti mencil-ciluan, aku nggak paling kalau jalan-jalan kecil gitu. Bentar dulu deh. Kenapa? Oh, bang, sakit deh. Sakit. Alhamdulillah. Kenapa? Agak. Kak. Aduh. Kak. Sakit. Kak. Kamu kenapa? Kayak anime aku kamu deh. Iya, ayo berdiri yuk. Oh, iya, bentar lagi sampai rumah. Ayo. Nggak bisa. Cuma sakit banget. Kuat. Cuma sakit banget. Bisa. Kuat. Ya Allah. Tahan, lagi sampai kok. Anime aku kamu deh. Kok bisa sih, bisa-bisa ya kamu kurang makan ya gara-garanya. Iya. Ini penyakit udah lama sih. Udah dari kapan? Udah bertahun-tahun. Aku belum nemu obatnya. Nah, buat yang sering pusing, lemah, letih, lesu, cepat capek, atau mata berkunang-kunang, segera periksakan ke dokter ya. Karena itu bisa jadi gejala Anda menderita anemia. Biasanya kalau pada kasus-kasus yang anemia seperti itu pasien itu merasa cepat capek. Kemudian berdebar-debar. Karena ini ya HB-nya rendah itu mengakibatkan jantung bekerja lebih cepat, berdebar-debar. Kemudian mudah ini ya berkunang-kunang. Hampir mau pingsan gitu ya. Kemudian rasa mutar ya, vertigo seperti itu. Itu tanda-tanda yang bisa kita lihat sendiri atau pucat. Pucat bisa dilihat di bibir, kemudian di ujung-ujung jari atau di kelopak mata sebelah dalam gitu. Anemia biasa disebut kurang darah. Tapi bukan volume darahnya yang kurang, melainkan jumlah sel darah merahnya yang di bawah standar. Agar lebih akurat, kita bisa cek ke laboratorium kok. Kita bisa tahu kondisi darah melalui pemeriksaan darah. Kalau jumlah hemoglobin atau HB-nya kecil, itu disebut anemia. Untuk laki-laki normalnya 13 dan untuk perempuan di angka 12. Salah satu penyebab anemia adalah kekurangan zat besi. Nah, ini biasanya lebih banyak dialami kaum hawa. Zat besi dapat diperoleh dari makanan seperti brokoli, buah bit, dan bayam. Bagi yang susah makan sayur, Chef Angga akan berbagi resep sehat, lezat, dan dengan tampilan yang menarik. Resep pertama adalah mozzarella and carota. Bahannya simple, tak serumit namanya. Ada roti tawar putih, keju mozzarella, lada hitam, tepung terigu, telur yang dikocok, dan tepung roti. Iris roti berbentuk lingkaran. Beri irisan keju mozzarella di tengahnya, lalu beri taburan lada hitam secukupnya.
Kemudian masukkan ke dalam tepung terigu, telur, dan terakhir tepung roti. Sip, siap goreng dengan minyak panas. Sisihkan dulu, kita lanjut resep kedua. Sekarang kita buat beetroot capriccio. Buah beet kita rebus dulu agar lebih lunak. Tapi jangan sampai lebih dari 15 menit, karena dagingnya jadi terlalu bonyok. Buah beet ini bagus untuk mengatasi anemia, karena kandungan zat besinya tinggi. Kandungan buah beet itu juga mengandung FE yang non-hem, yang juga bisa membantu menormalkan tadi. Jadi karena HB itu diproduksi dari FE juga ya, dari FE yang ada. Tapi sebenarnya kita tidak, jangan terpaku pada yang sayuran atau jenis yang nabati saja. Supaya ada variasinya juga kita ambil dari yang hewani. Ini dia hasil rebusan buah beet yang sudah diiris tipis. Tambahkan minyak zaitun 1 sendok makan, gula palem 1 sendok teh, garam, dan lada secukupnya. Aduk dan tumis dengan butter. Oke, menu kedua juga siap. Sekarang kita buat dessertnya. Namanya broccoli mousse with beetroot puree. Bahan utamanya adalah brokoli. Penasaran? Rebus 50 gram brokoli sampai lunak. Lalu haluskan dengan blender. Tambahkan air sedikit supaya tidak terlalu menggumpal brokolinya. Kalau sudah halus, tuang ke wadah dan tambahkan dengan 100 gram krim, 10 gram gelatin, garam, dan lada. Lalu aduk dengan mixer. Oke, brokoli mousse sudah jadi. Yap, semua sudah siap dengan tampilan yang cantik siap dikonsumsi. Nah, bagi penderita anemia, bisa juga tuh mencoba resep ini. Selamat siang, permisi. Silakan, ini hidangan yang bagus untuk anemia. Silakan. Ya, yang pertama adalah brokoli mousse, yang kedua adalah beetroot carpaccio, yang ketiga adalah mozzarella and carota. Dan untuk kandungannya sendiri, ketiga-tiganya sangat bagus untuk anemia karena sangat kaya akan zinc atau zat besi. Jadi cukup bagus untuk meningkatkan darah yang ada di sel darah merah yang ada di tubuh kita ya. Resep yang sudah kita buat tadi bisa juga loh buat anak-anak, karena anemia ternyata bisa menyerang anak-anak. Waspada ya bunda, karena sekarang anemia pada anak-anak jumlahnya semakin meningkat. Kalau anemia itu paling banyak kalau pada anak, biasanya karena anemia defisiensi besi. Dari survei kesehatan rumah tangga tahun 1999 itu aja 55,5% anemia pada anak biasanya disebabkan oleh anemia defisiensi besi. Survei yang terbaru yang 2001 pun masih cukup tinggi, 40-45% itu anemia karena defisiensi besi. Kalau buah hati menunjukkan gejala sering sakit, tidak ceria, mudah lesu dan lemah, hingga konsentrasi belajar menurun, sampai pertumbuhan kognitifnya terhambat, sebaiknya segera diperiksakan lebih lanjut ke dokter. Tetapi bagi yang sedang memberikan air susu ibu eksklusif dapat lebih tenang, karena air susu ibu terbukti dapat mencegah anemia pada anak. ASI itu, air susu ibu itu mengandung zat besi, itu yang mudah diserap. Sehingga anak yang mengkonsumsi ASI sejak bayi sampai 2 tahun itu lebih cenderung untuk tidak mengalami gangguan anemia defisiensi besi dibandingkan pada anak yang ASI-nya tidak eksklusif. Perempuan dikatakan lebih rentan terkena anemia karena perempuan setiap bulannya harus mengalami perdarahan rutin pada siklus menstruasi. Menurut data Kementerian Kesehatan di Indonesia, sekitar 40% perempuan usia subur 15-49 tahun menderita anemia.
dan 50-63% ibu hamil menderita anemia. Anemia sering terjadi pada ibu hamil karena harus membagi cadangan zat besi untuk dirinya sendiri dan juga untuk janinnya. Nah, bagi penyuka minuman tradisional, ada juga minuman khusus untuk mengatasi anemia. Iya nih mbak, aku tuh sakitnya anemia. Jadi, iya mbak, ada yang di Rizka ini. Itu ya, pohon kayu manis, benar? Iya, benar sekali mbak. Iya. Bisa buat nyembuhin anemia nggak? Bisa. Kayaknya yang ngelas ini? Iya. Hidup Sehat ala Syafaat kali ini akan memberikan resep untuk mengatasi anemia. Bahan utamanya adalah jinten hitam. Jinten hitam atau habatus sauda adalah tanaman yang mengandung banyak khasiat. Salah satu komponen yang terkandung adalah mineral kobalt. Zat ini mampu menstimulus produksi sel darah merah. Artinya, jinten hitam ini sangat bagus untuk orang anemia. Kita kenalin dulu bahan-bahannya ya. Yeah. Ada jinten hitam yang untuk anemia, terus ada kapulaga, ada kayu manis yang kita panen, ada lada hitam, ada pala bubuk sama ada garam, gula aren, ini cengkeh. Masukkan jinten hitam sebanyak 2 sendok makan. Kayu manis 3 atau 4 batang. Cengkeh 1 sendok teh, kapulaga, pala bubuk 1 sendok teh, lada hitam 1 sendok teh, gula merah dan garam secukupnya. Rebus sampai airnya mendidih ya. Kemudian saring supaya lebih bersih dan siap diminum. Dijamin enak loh. Yang jelas tidak pahit. Enak mbak, cobain ya. Gila loh, rasanya unik ya. Selain karena kurang zat besi, anemia juga dapat disebabkan karena adanya penyakit lain, yaitu talasemia. Ini seperti yang dialami oleh Diah Irawati. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Diah sering pingsan, hanya saja tidak pernah dianggap serius. Setelah itu lanjut kuliah, mulai merasakan kalau cepat capek, pusing itu sudah ibaratnya makanan saya sehari-hari. Cepat pusing, cepat capek, cepat lelah. Nah, terus itu menginjak kuliah semester-semester tua yang banyak kegiatan, saya merasakan kok tubuh saya udah enggak begitu kuat. Nah, itu makanya terus saya direkomendasikan oleh dokter untuk periksa ke laboratorium. Setelah periksa lebih lanjut, ternyata perempuan berusia 33 tahun ini mengalami talasemia minor. Gangguan genetik pada sel darahnya ini menyebabkan fisiknya lemah. Hemoglobinnya selalu berada di bawah normal, sehingga selalu mengalami anemia akut. Anemia karena talasemia yang dialami dia tak dapat disembuhkan, bahkan akan terus dialami seumur hidupnya. Saat ini dia hanya menjaga pola makan dan membatasi kegiatannya untuk membuat tetap sehat. Dia berharap semoga talasemia dan anemianya ini tidak menurun pada anak-anaknya kelak. Bagi para penderita anemia, jangan patah semangat ya. Kalaupun konsumsi makanan berzat besi tinggi masih belum membantu, ada 2 metode terapi alternatif yang bisa dilakukan.
Terapi yang karena sistem peredaran darah yang paling utama, kalaupun kita intinya bukan hanya anemia, belakang ini harus lurus itu. Maka terapi yang efektif, misalnya orang anemi karena sering pusing dan lain sebagainya, itu dengan chiropraktik. Ya itu, ataupun dengan kalau untuk di meridian, biasanya unsur apinya kurang, itu kita dengan akupresur atau akupuntur. Kiropraktik adalah metode terapi untuk tulang belakang. Tapi apa hubungannya anemia dengan tulang belakang ya? Ternyata semua syaraf itu pusatnya ada di tulang belakang. Dengan beberapa gerakan kiropraktik, diharapkan tulang belakang akan kembali lurus sesuai dengan awalnya. Kalau sudah lurus, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan menjadi lancar. Peredaran darah ke otak juga lancar. Penyerapan nutrisi dari makanan juga akan lancar. Metode kedua adalah dengan akupuntur. Nah, kalau yang ini sasarannya adalah titik-titik meridian pada tubuh. Untuk pasien anemia biasanya dilakukan di sekitar telinga. Pasien akan ditusuk dengan jarum akupuntur pada titik-titik yang dikeluhkan. Keluhan yang sering terjadi adalah vertigo atau sakit kepala. Terapi ini akan membantu mengurangi keluhan pada anemia seperti pusing, cepat letih, dan lesu. Tetapi tentu saja doa tidak boleh lupa ya, karena hanya Allah lah yang berkuasa memberikan kesembuhan terhadap penyakit apapun. Nah, dan yang terpenting tentu doa, karena yang bisa merubah itu kan qadarullah kan gitu, yang bisa merubah hanyalah doa tentunya. Ikhtiar tetap kita jalankan, doa juga kita lakukan. Gitu. Allahumma robbanasi azibil ba'si washfihu. Wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah dia kesembuhan. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang suka manggis? Buah berwarna ungu ini ternyata punya segudang manfaat. Menurut penelitian, justru kulit manggislah yang mengandung nutrisi yang bagus untuk kesehatan. Di dalam ekstrak kulit manggis itu mengandung zat besi. Nah, zat besi ini digunakan oleh tubuh yang merupakan suatu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan sintesis sel darah merah atau hemoglobin. Sehingga ekstrak kulit manggis ini akan mengobati atau mencegah terjadinya anemia yang diakibatkan oleh defisiensi atau kekurangan zat besi. Kulit manggis ternyata mengandung zat besi yang bagus dikonsumsi oleh para perempuan. Namun membuat jus kulit manggis sendiri justru malah ribet dan tidak praktis. Hai. Halo. Sorry ya lama. Apaan itu? Biasa kulit manggis. Biasaan deh bikin-bikin kayak gitu dari kemarin. Emang kamu nggak tahu sekarang ada yang lebih praktis? Nggak tahu apa. Nih ya, aku kasih tahu ke kamu. Nih. Apa itu lebih praktis daripada kamu bikin jus kayak gitu kan ribet. Mendingan ini, bentuknya kapsul. Lebih praktis. Mengandung antioksidan dan juga bisa buat anemia. Gak ada ruginya kok mengkonsumsi ekstrak kulit manggis secara teratur. Karena kandungan ekstrak kulit manggis akan melindungi membran sel pada sel darah merah.
Artinya, mengkonsumsi ekstrak kulit manggis dapat mencegah anemia. Kandungan daripada ekstrak kulit manggis ini mengandung senyawa aktif yang berupa alfa mangostin dan juga gamma mangostin. Alfa mangostin dan gamma mangostin berfungsi sebagai antioksidan. Kandungan antioksidan di dalam ekstrak kulit manggis ini lebih tinggi dibandingkan dengan antioksidan pada buah-buahan lain. Nah, antioksidan ini berfungsi untuk menstabilkan radikal bebas. Nah, demikian syafaat kali ini. Semoga bermanfaat ya. Syukuri nikmat sehat hari ini karena kesehatan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai. Wassalamualaikum. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Syafaat yang dipersembahkan oleh